Dalam puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-74 tahun, disuguhkan pula tari kolosal serta kesenian Mamanda Nang Bajudul kada Bapajahan Samangat kada Singhantaan Gasan Banua nang dipersembahkan UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan nang dilaksanakan di bekas kantor Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin Tengah Baisukan Rabu 14 Agustus 2024. Dalam puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-74 tahun, disuguhkan pula tarian kolosal serta kesenian Mamanda Nang Bajudul Kada Bapajahan Samangat Kada Singhantaan Gasan Banua dipersembahkan UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan di bekas kantor Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin Tengah Baisukan Rabu 14 Agustus 2024. Memimpin semangat perjuangan baru. Gelaran seni nang menggambarkan ketokohan pahlawan Banua yang dibawakan ratusan penari lintas generasi ini pun mendapatkan apresiasi dari Gubernur Kalimantan Selatan beserta Wakil Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran Kepala SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Selatan. Wani hangit lah. Wani hangit. Barang sarjana. Bertanggung tali selawat, haram menyerah. Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Soeharyanti SSN usai peringatan Wahetakuni Prima TV berharap di peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-74 tahun dengan tema Niat Digenggam, Berakat Dikatam, Kasal Babusalam, Provinsi Kalimantan Selatan akan semakin maju baik dalam membangun berbagai infrastruktur maupun perekonomiannya untuk menuju Indonesia Emas. Soeharyanti memadahkan, dalam kesempatan ini UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan turut pula menampilkan penari dari berbagai lintas generasi serta Mamanda. Kita tadi bersama dari Taman Budaya.